Biasa, anak perempuan umur 14 tahun main drum dengan speed dan power yang begitu besar. Ini saya kira tadi yang seperti beliau bilang, speed and, dan kalau saya tambahin powernya pasti di atas rata-rata anak sebayanya. Namun senyummu tetap mengikuti. Dengan band yang luar biasa juga ini. Kalau Meta sendiri itu salah satu yang bisa mengekspresikan perasaan saya. Jadi ya benar-benar saya tuh suka sama metal, dan ketika memainkan metal tuh ya saya enjoy gitu. Dan untuk tradisional sendiri, ya saya ingin mengangkat lagi karena sebagai generasi milenial itu jarang sekali yang mau mendengarkan dan juga melestarikan budaya Indonesia ini. Kalau seumur-umuran dia memang terutama harus kreatif dulu gitu. Dan pasar akan biasanya suka terbentuk. Pak, pasar tuh kadang-kadang di Indonesia apakah pasar itu dibentuk atau enggak mengikuti pasar. Kadang-kadang kebanyakan sih artis-artis yang baru-baru mengikuti pasar. Kalau mungkin Bunga adalah salah satu yang mendesain pasar lah nanti itu, karena di mana-mana juga yang mempunyai pasar yang luas itu adalah mengcreate pasar, dan eksistensinya itu akan lebih lama lagi gitu.